Halo, selamat malam guys. Ketemu lagi di channel saya ini. Nah, kali ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau cari laptop murah yang jadul nggak apa-apa. Yang penting fungsinya oke ya. Saya mau ada nunjukin nih laptop yang sehari-hari saya pakai, yaitu laptop merek Toshiba L645 ya. Dimana di sini speknya itu yaitu Core i5 atau ada juga yang Core i3 ya. Tapi yang varian yang saya pakai ini adalah varian yang Core i5. Ini bawaannya itu memakai Windows 7 ya. Kemudian juga maksimal bisa dipasang RAM-nya itu 8 GB dengan tipe DDR3. Di sini ada DVD room-nya, kemudian layarnya 14 inci dan juga hard disk-nya yang bisa beraneka ragam ya. Kalau sekarang mungkin bisa diganti juga, bisa beraneka ragam, bisa 320, 500 ataupun 1 tera, itu bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah, mari kita cek spesifikasi lengkap dari mesinnya ya. Nah, ini dia teman-teman, laptop yang saya pakai menggunakan Core i5 dengan clock 2,53 GHz 4 CPU. Nah, menggunakan RAM 4 GB ya. Kemudian kita lihat juga ini menggunakan VGA Intel Honey Graphic yang memorinya ini 1696 MB. Ini untuk pemakaian sehari-hari masih lumayan ya teman-teman. Jadi kalau yang belum punya budget banyak bisa cari laptop ini ya, karena harganya ini udah murah. Di angka kisaran di bawah 1,5 itu kita udah dapat yang mulus banget teman-teman. Nah, ini laptop yang saya pakai ya. Ini kendalanya cuman di baterai ya teman-teman. Baterainya itu memang sudah agak boros ya. Jadi ya biarinlah, karena ini pemakaiannya nggak terlalu mobile, dipakai di ruangan juga, banyak di ruangan. Jadi ya sering-sering dicolok aja teman-teman. Oke, yang mau beli silahkan, yang minat silahkan. Ini dia penampakannya seperti ini teman-teman. Ini, nah, minusnya dari tipe L645, L745 kalau nggak salah ya. Jadi si casingnya itu catnya sering kelupas teman-teman, sering pecah. Ini mungkin karena efek umur juga ya. Jadi minusnya seperti ini nih, jadi gampang kelupas catnya. Secara build quality ya bagus lah, tebel ini, kuat banget, cukup tebel ya. Ya namanya juga laptop lama ya, agak tebel nggak apa-apa, karena ketika kita pakai on terus dia lebih kuat ya, karena sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah, ini juga nih efek dari si catnya kelupas, jadi warna hitam gini nih, udah habis semua. Oke, silahkan yang minat silahkan dicari saja di toko-toko online terdekat ataupun barangkali di Facebook yang jual di marketplace-nya juga banyak kok teman-teman. Yuk silahkan. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.